Anjir. Gak ada ampun bagi Tajiri. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel Neolite. Kembali lagi kita akan memainkan game Smackdown Pen. Dan kali ini gue akan lanjutin season mode menggunakan karakter Lord Ucup ya. Jadi langsung aja kita pilih continue, no mercy. Langsung start program. Oke, jadi di episode sebelumnya kita udah berhasil ngalahin John Cena ya, sama Stephen Richard atau siapa gitu. Dan kali ini ada apa lagi cuy? Judgment time is upon us. Dia akan membayar. Wah, lawan siapa ini gue? Tajiri. Oh ya, kayaknya gue kemarin ngalahin Tajiri ya. Ya gak sih? Si Tajiri dari awal banget nantangin gue cuy. Gak kapok-kapok ya. Padahal gue kalahin terus ya. Oke, langsung continue. Kita coba cek atribut dulu. 38. Apa yang mau kita upgrade nih? Gua sih pengen upgrade strength bro, tapi masih belum cukup, jadi nggak usah lah ya. Kita tabung. Soft zone apa nih? Masih belum bisa beli kartu. Oke, langsung kita next match lah kalau gitu. Oke, lawan gua Tajiri kan. Mari kita hajar. Oh, mode ini bro, mode cage, mode kurungan besi. Lawan gua Tajiri. Oke. Semoga gua menang. Oke, kita udah mulai. Lord Ucup lawan Tajiri. Ngelontor dia. Aduh, kampret. Aduh, men. Lepas, bro. Kita banting dia. Wah, jago counter, kan? Gak kena. Oke, ini dia. Lamam tuh. Aduh. Sini bro. Loh, kita pecahin palanya nih. Kena lagi men. Palanya kuning bro dia. Kita banting. Mampus loh. Aduh, kena gua. Aduh. Gerakan apa itu? Sini, bro. Kita dengkul palanya. Ya, counter. Wah, jago counter. Anjir. Sialan men. Wah. Waduh. Mau keluar dia. Loh. Hey. Mau coba-coba keluar aja. Gak bisa lu. Banyak merah cuk. Kita smack. Loh. Kuning badan dia bro. Berdiri. Kena loh. Ayo tendang. It's gak sakit. Oke. Aduh monter. Loh. Mamam tuh. Kita dengkul lagi ya. Berdiri bro. Anjir kena wasit. Ayo, tendang. Gak sakit. Iya, berhasil nih chokeslam gue.
Duh, coba kita kabur ya, bisa gak? Ayo, pelan bet aja. Nani? Hehehe, anjir, jatuh. Loh, mampus loh. Nih, mamam tuh. Coba kita smack ya, habis itu kita kabur aja. Oke, smack. Loh, langsung kabur. Lambat bener ya manjatnya. A few moments later. Oke, berhasil. Apakah berhasil? Oke, cuy. Lo tuh cukup berhasil ngalahin Tajiri. Easy anjir Tajiri. Ucup berhasil keluar dari kurungan. Hei, Tajiri juga keluar. Apakah waktunya bersamaan? Mereka berdebat siapa yang keluar duluan. Lah, jelas-jelas gue yang keluar duluan, anjir. Gimana sih mereka? Apa yang terjadi? Para official sedang berdiskusi sekarang dan mereka akan menentukan keputusan. Kita menyimpulkan jika keduanya keluar pada waktu bersamaan. Ah, gimana sih punya mata gak lu anjir? Orang jelas-jelas gua keluar duluan ya guys, anjir. Sumpah. Rematch, kita harus rematch. Apa rematch? Mereka pasti lelah bro. Jangan, aku rasa Vince McMahon terlibat dalam ini. Anjir, rematch lagi dong. Kampret anjir, mereka gak punya mata ya. Kok gitu sih? Anjir, kita rematch lagi ya. Dan badannya udah pada kuning cuy. Badannya udah pada kuning men. Oke lah kalau gitu. Mau di rematch berapa kali pun ya gue yang menang cuy. Merah saya ini Tajiri. Kita pecahin palanya ya. Siapa harusnya tadi gue udah menang anjir. Masa dianggap keluarnya bersamaan sih. Gak jelas gue dicurangin ya anjir. Duh. Aduh men. Loh, mamam tuh. Counter dia. Loh. Kita hajar nih. Kita pecahin balanya. Loh. Mamam loh. Emosi gua guys. Padahal gua udah menang loh. Justru rematch lagi. Harus ucup emosi. Gak ada ampun bagi Tajiri. Nih rasa ini. Sampai palanya pecah guys. Mamam nih. Oke, berdiri loh, berdiri. Asmek. Loh. Diri lagi men. Asmek lagi. Aduh. Aduh, kampret anjir ini orang. Mau ngapain lu, mau ngapain ya? Counter dia.
Gua pengen pecahin palanya si Tajiri ini, cuy. Gak pecah-pecah ya palanya. Kita butuh gerakan yang bisa bikin palanya pecah, cuy. Mamam tuh, mamam. Coba gerakan ini ya. Oh, bukan itu sih, salah-salah. Ini nih. Bawah ya, bawah. Ya, ini kita coba nih. Belum pecah palanya, anjir. Berdiri lagi, men. Belum pecah ternyata. Sekali lagi. Masih belum pecah, men. Bodo amat lah. Sekarang kita keluar ya. Aduh, kampret. Berdiri, Lord. Ini orang meluncak, anjir. Tasmeg ya, habis ini. Loh. Anjir, ngonter dia. Oh, bahaya nih, men. Aduh, kena gua, anjir. Lepas, bro. Badan dia udah merah sih, anjir. Dia udah gak bisa berdiri ya. Kita coba smack, habis itu keluar deh. Bodo amat lah. Kali ini gua pasti menang lagi, coy. Oke, dia nggak bisa bangun. Nah, mamam tuh dua kali menang semuanya kan. Apa yang terjadi nih? Kok gini? Hey, gue yang menang, anjir. Apaan, anjir? Vince McMahon kampret. Apa-apaan, anjir? Gue menang loh. Tuh, win kan? Anjay, men. Tetep dihajar gue sama Vince McMahon sama Tajiri. Astaga, kau itu ya. Gue udah dicurangin tapi tetep aja kalah, cuy. Padahal gue menang. Ah, parah, anjir. Malam ini McMahon gak akan datang. Dia ada bisnis penting. Aku cemburu dengan McMahon karena dia tidak harus datang. Apaan, anjir? Kota ini crazy. Jadi si King ditantangin sama Matt Hardy ini ya.
si King, si komentator kayaknya ditantangin bro sama si Matt Hardy itu. Dan kali ini gue tambahin strength-nya ya. Oke, strength gue udah 8 cuy, mantap lah. Langsung kita match satu kali lagi ya, terakhir. Ya ini si King bro, Jerry Lawler namanya. Oh cepat apa? Juga kamu nggak sibuk, aku. Oh, jika kamu nggak apa-apa, aku sedang sibuk ini untuk pertandinganku, aku harus fokus. Tawarkan dia bantuan atau enggak cuy? Tawarin bantuan ya bro. Hah, sungguh? Ya aku sangat menghargainya. Kita bantu si Jerry Lawler ini, soalnya dia baik bro, pernah bantuin kita. Oke, kita sama, gue sama Jerry Lawler atau King ya, ngelawan Matt Hardy sama siapa tadi? Charlie Haas kayaknya. Oke. Matt Hardy apaan aja deh. Kita bantuin nih si King. Oh, ini adalah normal tag cuy, jadi gantian ya. Bukan tornado tag. Oke, dan gue main duluan nih. Matt Hardy. Nih, rasain nih. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Aduh, kampret. Nih, bro, mamam. Berdiri lagi. Aduh, di counter. Aduh, men. Sulit juga ya, Matt Hardy ini. Nih, rasain nih, rasain nih. Tuh, mamam. Mamam. Mamam, bro. Oke, kita... Aduh, counter lagi. Hehe, mau ngapain, bro? Kita incek-incek. Ya, counter. Wah, tukar tempat dia. Aduh, aduh, men. Wah, gawat nih. Apakah gue harus tukar tempat ya? Oke, gue tukar tempat dah. Oke. Dan kali ini gue masih pakai keluar lucup ya. Gak kayak kemarin waktu sama Brock Lesnar, gue jadi Brock Lesnar bro ketika bertukar tempat. Nah, kali ini gue masih tetap jadi lot lucup. Oke, kita nonton aja kali ya. Atau kita hajar si Matt Hardy ya? Kita hajar Matt Hardy aja deh. Nih, hehe. Biar beda gabut ya. Kita hajar Matt Hardy cuy. Tuh. Wah, nganter dia. Dia nggak mau ngelawan gue. Wah, si King dalam bahaya tuh. Ya, kita bantu ya. Aduh. Diusir gue. Kita hajar Matt Hardy nih. Waduh, si itu kalah cuy, si King.
Wah, ngonter dia. Gua pengen tanding, cuy. Kita tukar tempat ya. Sama si ini. Bro, tukar tempat, bro. Ayo, bro, tukar tempat, bro. Gua pengen gelut. Ngapain anjir tuh? Cimat Hardy jatuh. Gawat banget aja nyalang. Ya, ngonter dia. Wih, Jerry. Gimana sih tuh Jerry? Gak smack dia, bro. Ke tempat dong. Oke, tukar tempat nih. Oke. Okay. Oke, okay, men, tukar tempat. Siapa nih lawan gua? Sorry, wasit. Yang di dalam ring siapa harusnya ini? Oh, Matt Hardy lawan gua. Hah? Siapa sih lawan gua? Pasin, bro. Mamam tuh. Nih. Oke, palanya dia kuning. Counter nih, bro. Di smack gua. Anjrit. Sakit, cok. Aduh. Aduh, men. Aduh. Diapain gua ditarik-tarik? Mau ngapain dia? Lo udah gaya dia. Aduh. Reset orang. Kita chokeslam ya. Oke. Kena loh. Cekek. Eh anjir. Ya ngontrol lagi dia. Kita dengkul lagi. Bisa dikunci gak? Coba deh. Tuh. Dua. Gak bisa, cuy. Nih. Coba kita kunci. Tuh. Dua. Gak bisa ternyata. Kunci lagi. Tuh. Dua. Gak bisa. Kita smack dulu deh. Oke, abis smack kita kunci ya. Ya, kok malah dijotos anjir. Anjir. Gak pencet gue, cok. Kita seret ke tengah, habis itu kunci. Tuh. Dua. Aduh, digangguin, men. Sialan aja. Materi udah merah badannya. Tinggal kita finishing nih. Aduh, men.
Injek-injek. Kunci. Tuh. Dua. Aduh, ganggu terus dia. Temennya itu ganggu terus aja. Oke. Oke, temennya sibuk ya. Kita kunci. Tuh. Dua. Ah, belum anjir. Ah, coba kunci. Ah, robrek. Ah, ngontrol dia. Loh, mampus lu. Ini orang juga ngincer gua. Hei, wasit hitungin. Ah, robrek anjir. Aduh, aduh. Oke. Kita seret ke sini, kita kunci. Tuh. Dua. Dan tiga. Yes, menang. Oke, men. Akhirnya gue menang. Mereka berhasil. King telah mengambil kemenangannya. Para penonton menunjukkan support kepada mereka. Mantep anjir. Oke ya, kita save dulu. Jadi cukup sampai sini aja untuk part kali ini. Kita lanjutin ke part selanjutnya ya. Pakai season mode, pakai Lord Lucup ini cuy. Jadi sekian dulu, sampai jumpa di video gue selanjutnya. Bye bye.